Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua sedulur. Dalam primbon Jawa, 9 ciri yang muncul pada bagian tubuh tertentu. Itu sebenarnya bukanlah sekedar tanda yang tanpa makna. Dan arti tetapi dibaliknya adalah sebagai tanda adanya daya kegaiban. Tetapi rata-rata, para pemilik tanda tersebut di tubuhnya, mereka jarang sekali yang menyadari bahwa dia adalah para jiwa terpilih yang mempunyai pengaruh kekuatan gaib besar. Sehingga mereka punya wibawa tersendiri dan membuatnya mudah dihormati dan disukai banyak orang. Bahkan dihormati dan disegani oleh para makhluk gaib. Jadi sebenarnya selain dari weton kelahiran, seperti pemilik weton Kamis Legi, Rabu Pahing weton Rabu Pon, lalu Sabtu Wage dan Minggu Pahing, para jiwa terpilih yang mempunyai pengaruh gaib besar dan punya wibawa yang besar sehingga sulit ditaklukkan dan dikalahkan oleh siapapun yang memusuhinya. Menurut primbon Jawa, itu juga bisa diketahui dari 9 ciri fisik yang ada pada tubuhnya. Sebelum saya jelaskan apa saja 9 tanda tersebut, silakan tulis komen apapun hajat dan doa panjenengan semua. Dan bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Tanda yang pertama yaitu adanya tahi lalat pada wajah. Tetapi letak tahi lalat tersebut di antaranya seperti tahi lalat yang ada pada area dekat matanya. Pemilik tanda ini, daya kegaibannya ada pada pandangan matanya. Lalu pemilik tanda tahi lalat yang ada di bibir, ini tanda kegaibannya ada pada ucapan atau kata-katanya. Lalu berikutnya, yaitu pemilik tahi lalat pada area pipi, itu pengaruh gaibnya ada pada senyumannya. Dan tanda-tanda tersebut, pengaruh kegaibannya adalah daya gaib penaklukan. Yang kedua, ada lesung pipi. Tanda lahir, ini adalah tanda yang muncul akibat kuatnya energi yang ada pada cakra tenggorokan seseorang. Yang efek kegaibannya adalah memunculkan daya pengasihan yang besar. Dalam primbon Jawa, tanda ini dianggap simbol adanya kekuatan, kelembutan, dan kasih sayang, yang daya tarik pengasihannya sangat besar sekali. Sehingga setiap pemilik tanda ini tersenyum, maka siapapun lawannya akan mudah tertarik padanya, terutama lawan jenis. Lalu yang ketiga, adanya tahi lalat pada telapak tangan. Daya kegaiban dari tanda ini adalah daya gaib penyembuhan, pengasihan, dan kerezekian. Jika tanda tersebut ada pada telapak tangan kiri, itu identik dengan daya kerezekian materi yang besar. Makanya orangnya itu pandai berdagang dan bisnis. Juga mereka punya kesehatan fisik yang kuat, alias kalis penyakit. Tetapi kalau ada di telapak tangan kanan, daya kegaibannya cenderung pada penyembuhan dan pengasihan, atau mereka mudah disukai banyak orang. Yang keempat, yaitu tanda tahi lalat atau tanda lahir. Seperti toh pada area punggung. Daya kegaiban dari adanya tanda ini adalah karisma atau kewibawaan. Dan tanda kegaiban ini ada kaitannya dengan leluhur secara gaib. Makanya rata-rata pemilik tanda ini, mereka adalah orang yang paling disegani di keluarga besarnya. Dan biasanya, mereka menjadi tokoh yang dituakan atau pamomong di lingkungan. Pemilik tanda ini pun punya keterkaitan gaib dengan leluhurnya. Makanya mereka cenderung menapaki jejak leluhurnya. Yang kelima, ada tanda lesung di pangkal punggung, yaitu dua titik lesung di atas bokongnya. Tanda ini kemunculannya adalah karena faktor kuatnya energi yang ada pada cakra dasarnya atau yang ada pada tulang ekornya, sehingga membentuk keseimbangan tulang belakangnya dan membuat postur tubuh menjadi seimbang atau ideal.
dan pengaruh kegaibannya adalah memunculkan daya tahan tubuh yang baik, sehingga dia tidak mudah terkena penyakit. Selain itu pun, dia mempunyai daya tarik pengasihan yang sangat besar, sehingga mudah disukai banyak orang hanya dengan melihat bentuk tubuhnya saja atau gerakannya. Lalu yang keenam, tanda tahi lalat pada leher. Munculnya tanda ini juga adalah yang termasuk disebabkan kuatnya energi yang ada pada cakra tenggorokan seseorang. Daya tarik kegaibannya adalah dari suara atau tutur katanya. Rata-rata, mereka pemilik tanda ini punya daya kekuatan dari apa yang mereka ucapkan, sehingga punya pengaruh yang sangat kuat bagi orang lain. Dalam primbon Jawa, orang yang mempunyai sabudadi idugeni, rata-rata mereka adalah pemilik tanda ini. Yang ketujuh, yaitu mempunyai garis leher atau yang disebut garis tali kapal, yaitu garis guratan yang sangat jelas memanjang pada leher, dua atau tiga garis. Tanda ini pun sama dengan tahi lalat di leher. Munculnya yaitu karena pengaruh kuatnya energi pada cakra tenggorokan. Tetapi, daya kegaibannya pengaruhnya itu lebih besar lagi. Karena selain daya kegaiban yang memunculkan pengaruh besar pada suara atau kata-kata yang diucapkan, pemilik tanda ini itu juga memunculkan daya kelembutan yang bisa membuat orang lain menjadi lemah di hadapannya. Kedelapan, ada tahi lalat di antara kedua kaki, tepatnya berada di area lutut hingga ke bawah. Tanda ini munculnya adalah dari kuatnya energi yang ada pada cakra tulang ekor seseorang, dan pengaruh kegaibannya ada kaitannya hubungannya dengan leluhurnya secara gaib. Selain pemilik tanda ini adalah penerus jejak leluhurnya, tanda ini kegaibannya memunculkan tekad dan keberanian yang sangat besar. Sehingga, seorang yang memiliki tanda ini dia sulit dipengaruhi. Orangnya tidak mudah menyerah dan tidak mudah takut melawan siapapun. Yang kesembilan, punya garis tangan yang memanjang dan jelas guratannya, seperti membelah telapak tangannya, yang disebut garis simian lain, atau mereka yang mempunyai tanda M di telapak tangan, maupun ada tanda mirip huruf kali atau tanda plus, yang disebut sebagai tapak darah dalam rimbun Jawa. Ini adalah kategori tanda spiritual yang menandakan adanya kegaiban tinggi, kaitannya dengan spiritualitas seseorang. Tanda keterkaitan secara gaib dengan leluhur, juga tanda kepemimpinan. Selain itu, juga tanda ini adalah tanda kewibawaan seseorang di dunia gaib, sehingga mereka termasuk jiwa-jiwa terpilih yang sangat disegani dan ditakuti para makhluk gaib. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.